mempersilahkan kerja buat Mas Meri. Semoga langgeng sama pernikahannya sekarang. Semoga cepat dapat momongan juga. Ya, ikut senang, ikut bahagia juga. Semoga di pernikahan yang sekarang bisa langgeng, bisa cepat dapat momongan. Aci sih mbak, doa yang terbaik buat mereka. Awal ketemu sama Mas Dori itu jadi mode video klipnya di lagunya Almarhum Om Didi. Itu tahun berapa ya? Lupa. Itu kalau nggak salah 2013 deh. Dan di tahun 2014 saya nikah sama Mas Dori. Om Didi sempat ya emang jodoh-jodohin sih Om Didi sama Bunda Yan juga gitu kan waktu itu. Terus kita juga sempat saling tukar nomor, ya dari situ sih mulai deketnya. Habis itu ya terus sampai akhirnya nikah gitu. Nikah dulu di sini, di tempat saya, di Sumatera Selatan, tepatnya di Batu Raja, tahun 2014, bulan September kalau nggak salah. Kembar itu lahir di tahun 2015 bulan 6. Itu kembar lahir dan ya, setahun setelah menikah itu, baru ada kembar. Dan sempat juga sih kemarin itu sempat ada adiknya kembar karena mungkin belum mau diomong jadinya dianya nggak ada gitu, keguguran gitu. Saya bukan dari dunia entertain, saya dari dunia kesehatan. Saya dulunya saya bidan, tuh saya kuliah di bidan kan. Saya itu kenal Mas Dori itu juga nggak sengaja gitu loh mbak. Jadi pas lagi makan, lagi cari sarapan, terus ketemu Om Didi ditawarin gitu jadi model, nggak sengaja gitu aja. Jadi model kayak di video klip itu cuma sekali itu sih mbak, abis itu ya udah nggak pernah lagi gitu. Dan paling temen yang minta tolong itu cuma sekali dua kali, udah selebihnya udah nggak pernah. Emang bukan entertainment itu bukan dunia saya gitu mbak. Iya sih, sering banget ditinggal, apalagi dulu kan beliau sering ke luar kota gitu kan. Tapi sempat juga kami ngikutin si Mas Dori gitu, main kemana kita ikut. Kalau misalnya masih dalam kota kita ikut gitu, selagi nggak ngeganggu kegiatan beliau ya ikut aja gitu. Kalau nggak direstuin itu nggak mungkin ya mbak, kalau nggak direstuin nggak mungkin sampai menikah, sampai punya anak, anak udah gede juga gitu kan. Kata-kata yang nggak direstuin itu sebenarnya mustahil banget gitu. Terus juga kayak beredar kabar kalau saya pergi ninggalin Dori karena pihak ketiga, itu alhamdulillah enggak gitu. Saya pulang ke Sumatera pun saya bersama ayah saya dan Dori, kakaknya, kakak ipar saya itu tahu gitu. Saya pamit karena saya pamit ke mereka gitu, saya pulang, bukan saya yang seperti dikabarkan saya yang pergi tanpa kabar kayak gitu. Iya sih mbak, karena kan ngambil keputusan untuk pisah itu kan, apalagi sampai melibatkan anak-anak itu kan bukan keputusan yang ibarat kata bukan yang enteng gitu kan mbak, berat gitu. Dan saya emang udah benar-benar udah mikirin yang matang-matang banget gitu. Sampai ya emang saya yang udah, ya udahlah mending kita jalan sendiri-sendiri aja deh demi kebaikan kita masing-masing gitu aja sih kak. Saya waktu mau pulang ke Sumatera itu, ya saya izin karena beliau ada di rumah dan mengantar saya gitu kan, sampai ya udah deh nanti pas Lebaran aku jemput ke sana gitu kan. Tapi nggak dijemput gitu karena emang ya udah deh kayaknya emang nggak usah dijemput, nggak perlu dijemput karena aku sudah dalam posisi itu tuh abis Lebaran aku ngajuin gugatan gitu kak. Ya karena ada faktor yang emang memicu untuk ngambil keputusan itu sih kak gitu. Ya saya sih sudah berusaha sih kak supaya rumah tangga ini tetap utuh ya kak dari beberapa tahun yang lalu, cuman kan mungkin emang jodohnya sampai di sini nggak bisa, mungkin sudah gimana ya,
udah nggak bisa ditahanin lagi lah, mungkin disuruh jalan sendiri-sendiri gitu kak. Komunikasi masih lancar sih sampai sebelum terdengar kabar beliau sama yang sekarang. Itu masih lancar gitu kan, cuman kesininya emang agak kurang sih, lebih ke kakaknya yang sering menghubungi saya, menghubungi ibu saya, lebih tepatnya menghubungi ibu saya, bukan saya. Kalau kontak langsung dari ayahnya ke anak-anak sih, udah dari bulan berapa ya, udah berapa bulan ini emang nggak pernah kontak, lebih kakaknya yang kontak ke ibu saya. Anak-anak sih emang nggak pernah bertanya sih kak soal ayahnya. Cuman emang saya ngasih pengertian ke anak-anak kalau misalkan ayahnya itu sedang kerja gitu aja sih kak, cari uang gitu. Jadi anak-anak emang taunya ayahnya sedang bekerja. Yang kalau yang di belakang ini selalu bilang kangen, tapi kan ayah lagi kerja cari uang. Tapi kalau yang satunya agak cuek emang. Kalau dibilang paham mungkin belum ya kak, karena mereka masih kecil, belum tahu apa-apa gitu kan. Mungkin nanti kalau udah gede baru deh kita kasih pengertian ke mereka gitu kak. Kalau soal nafkah emang masih ngirimin sih kak setiap akhir bulan. Kalau pas menikah saya nggak tahu, malah tahu dari orang. Saya ya ikut senang aja kalau misalkan mereka menikah, tahu mereka menikah tuh saya ikut senang, doain yang terbaik buat mereka gitu sih. Kalau untuk kecewa sih enggak. Ya semoga kedepannya bisa rukun aja sih kak, dari keluarga sana sama keluarga sini itu bisa rukun. Kalau khawatir sih nggak begitu khawatir sih kak, karena ya saya juga pernah mengingatkan sama kakaknya, kalaupun nanti si Mas Dori punya keluarga baru, jangan sampai lupa sama anak-anak gitu aja. Karena sekalinya kemarin itu dikenalin sama si Mbak Nela, si mereka ya si kembarnya juga, ya ibu baru gitu aja sih, ibu baru ayah. Sempat akrab sih kemarin teleponan itu, enggak yang biasanya ada sih kan anak-anak yang menolak untuk ngobrol sama orang baru. Nah, kalau si kembar tuh enggak, dia lebih, ya langsung akrab gitu sih kak, Mbak Nelanya. Kalau saya sih, kalau misalkan ayahnya mau bertemu anak-anak, saya persilakan gitu kan. Karena emang saya tidak pernah melarang gitu, apalagi kalau mau dikenalin sama ibu barunya, ya kenapa enggak gitu kan. Karena emang Mas Dori pun punya hak gitu kan ke anak-anak gitu. Saya pokoknya mendoakan terbaik buat Mas Dori. Semoga langgeng sama pernikahannya sekarang, semoga cepat dapat momongan juga. Terus itu semoga juga bisa komunikasi lagi sama anak-anaknya tanpa harus melalui kakaknya, karena anak-anak juga butuh sosok seorang ayah gitu, bukan seorang bude atau tante gitu. Sih saya harapin ke depan sama Mas Dori. Wow.